Halo Peanut Lovers, kembali lagi dengan saya Rijal Hamdani. Di video kali ini saya akan membahas tentang target face dari yang nasional hingga internasional. Dan di mana Peanut Archery juga ready stock buat target face-nya. Kalian tahu nggak sih ada beberapa target face berdasarkan kategori dan peraturan perpani maupun internasional? Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa biasa like, comment, and subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tuh nggak ketinggalan video Peanut Archery yang terbaru. Yuk kita langsung saja ke materi utamanya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita akan membahas tentang target face, standar kompetisi dengan kategori standar bow, recurve bow, bare bow, dan compound bow. Yang pertama yaitu standar bow, di mana standar bow ini kompetisinya itu masih di tingkat nasional dengan jarak tembak itu 40 meter dan target face yang dipakai itu 80 cm dengan ringnya itu ada 6 ring. Nah seperti ini, di sini ada dua target face. Yang ini yang lokal, target face lokal ya dari Peanut Archery. Nah ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ada 6 ring gitu. Dan ini ukurannya itu 80 cm. Terus ini juga kita ada juga ready dari GVD. Nah ini import langsung dan pastinya original di Peanut Archery. Ini juga sama, ada 6 ring. Dan ini ukurannya sama juga 80 cm. Ringnya ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk stoknya di Peanut banyak, bisa kalian ready. Yang pada intinya kita ready stok di Peanut Archery untuk target face ini. Yang kedua yaitu untuk recurve bow, di mana recurve bow ini udah standar nasional dan juga standar internasional. Nah, untuk recurve bow yang indoor dengan jarak itu 18-25 meter, nah itu menggunakan target face yang seperti ini. Jadi di sini ada 3 target di dalam satu target face. Nah ini yang dipakai buat range 18 atau 25 cm. Dan ini juga kita ready dari brand GVD dan lokal tuh Peanut Archery. Untuk outdoor dengan jarak 30 meter itu menggunakan target face yang 80 cm dikali 6 ring. Nah yang tadi yang ini dan yang ini seperti ini gitu. Nah untuk yang kategorinya itu 70 meter jarak tembaknya itu menggunakan target face yang lebih besar yaitu 122 cm dengan jumlah ringnya itu ada 10 ring. Nah contohnya itu hampir sama seperti ini, cuman kalau kita contoh yang aslinya itu ini kayaknya nggak akan muat si tempatnya, soalnya lebih besar daripada ini gitu. Cuman ringnya itu kayak gini, isinya itu ada 10 ring. Nah, Peanut juga ready semua target face yang dibutuhkan untuk kompetisi nasional dan internasional. Yang ketiga yaitu bare bow, di mana bare bow ini sudah skala nasional dan internasional juga dengan jarak tembaknya itu 50 meter dan target face yang dipakai itu ukurannya 122 cm dengan ukuran ringnya itu 10 ring. Nah, sama seperti yang recurve yang outdoor tadi ya, kita nggak ada contohnya, bukan nggak ada sebenarnya, ada contohnya, cuman kalau kita implementasi di sini itu lebih besar gitu, tapi gambarnya tidak beda sama yang ini gitu. Dan Peanut Archery juga ready stock, semuanya udah bener-bener ready stock, kalian tinggal order aja karena kita bener-bener banyak sekali stoknya. Yang keempat yaitu compound bow, di mana kompetisi ini ada dari tingkat nasional sampai internasional dan tempatnya juga ada indoor dan outdoor. Jika indoor itu memakai target face yang ini, yang dimana ada 3 target di dalam satu target face dan ringnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ring. Kebetulan banyak sekali kompetisi di Indonesia menggunakan target face lokal seperti ini. Ini target face-nya dari Peanut Archery. Untuk
outdoornya dengan jarak 50 meter itu menggunakan target face ukuran 80 cm dengan ringnya itu jumlahnya 10 ring. Nah, seperti ini. Dan itu tuh ready-nya itu dari brand GPD aja. Kalau lokal itu belum ada. Dan Vinet Archery juga ready untuk target face yang ini. Jadi semua target face di Vinet Archery ready stock. Bagi kalian yang ingin beli produk ini, kalian bisa beli di website kita di www.vinetarchery.com atau di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Atau kalian juga bisa chat di nomor di bawah ini. Kalian juga bisa beli di store kita di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Dan kalian juga bisa WhatsApp ke nomor di bawah ini. Sekian video materi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu tentang materi ini. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya di sini.